Pebalap Jepang Takuma Sato sukses memenangkan Grand Prix IndyCar Alabama yang digelar di Barber Motorsport Park, Birmingham, Alabama, Amerika Serikat, Minggu 7 April 2019. Ini merupakan kemenangan keempat Takuma Sato sepanjang karirnya di IndyCar. Juara Indianapolis 500 2017 ini menjadi pebalap kelima yang memenangkan lomba di Barber Motorsport Park setelah memulai dari pole positions. Scott Dixon meraih posisi runner-up untuk keenam kalinya selama 10 tahun berkarir di IndyCar. Sato sempat melintir ke luar lintasan dan kehilangan posisi pimpinan lomba. Namun Sato merebut kembali posisi terdepan pada lap 58 dari balapan selama 90 lap. Ini merupakan perubahan pimpinan lomba ke-11 kalinya dan menjadi rekor balapan. Juara bertahan dua kali Joseph Newgarden naik ke urutan keempat setelah memulai lomba dari peringkat 16. Newgarden pimpinan klasemen sementara seri poin memenangkan 3 dari 4 seri balapan Alabama terakhir.